Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau unboxing sesuatu, sekalian mau nge-review juga ke kalian. Sebelum kita mulai ke video unboxingnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian karena siapa tahu video ini berguna buat teman-teman kalian. Langsung aja kita ke videonya. Jadi aku dapat kiriman dari Instagram @tokohobikita. Apa itu kirimannya? Mereka sebenarnya jual kayak barang-barang craft gitu. Buat kalian para crafter atau pecinta kerajinan, kalian bisa cek aja Instagram mereka di @tokohobikita. Nanti aku kasih Instagramnya di sini ya. Ini tuh aku dapat kiriman semacam pajangan dinding, tapi kita DIY-in sendiri pajangan ini. Wait, let me show you. Nih, lucu banget ya sih. Ini tuh bentuk gambarnya owl. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa lihat di sini, kelihatan nggak sih? Itu kayak ada apa sih namanya? Kayak ada simbol-simbolnya di sini. So gangs. Ini ada manik-manik di sini. Manik-maniknya tuh warna-warni, dan kita bisa sesuaiin warnanya sama si di gambar yang tadi. Jadi kita bisa DIY-in manik-manik ini buat ditempel ke gambar yang tadi biar terlihat lebih nyata dan 3D gitu. Kan ya. Ini kan kayak gini nih. Terus ada motif-motifnya kan, titik-titiknya itu. Terus ini loh kayak ada lambang-lambangnya gitu. Nah itu nanti kita lihat di sini tuh artinya apa. Terus nanti kita cocokin si beads-nya ini buat ditaruhin di sini. Ntar ya, aku contohin dulu ya. Terus dapat ini juga. Ini tuh kayak bell beads-nya. Wait, fokus. Nah ini. Terus ini kayak tatakannya buat kita naruh beads-nya. Nanti di sini sebelum ditaruh. Terus ini ada satu kotak bar gini. Ini sih katanya buat nyolokin ini biar ngambil beads-nya lebih mudah. Oke, okay, let's try. Sebelumnya, ini tuh kan kayak ada plastiknya gitu. Terus ini plastiknya dibuka. Kalau plastiknya dibuka, ini ada lemnya. Jadi lemnya untuk merekatkan si beads-nya itu yang tadi. Oke, okay, let's try. Oke, okay, ini udah aku buka plastiknya. Jadi kayak lengket-lengket gitu nih. Terus ini kayak ada simbol-simbolnya gitu. Nanti kita cocokin sama petunjuk yang ada di sini ya. Oke. Okay. Nah ini aku ngerjain yang gede dulu ya. Jadi pertama kali aku ambil beads yang ini, terus aku taruh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, this is so beautiful. Terus aku ambil lagi beads yang kecil-kecil ini. Udah fokus gak nih? Ini beads yang kecil-kecil kayak gini, terus aku tempel di sini nih, di area atas ini. Ini lemnya benar-benar lengket ya, jadi jangan khawatir kalau beadsnya bakal lepas, nggak akan lepas karena ini lemnya benar-benar lengket banget, men. Oopsie. Terus aku ambil beads yang kayak gini, yang bulat-bulat gini, buat ditempelin ke yang ini, yang bulat-bulat juga. Thank you.
Hai, ini udah hari berikutnya. Jadi aku udah selesai menyelesaikan si diamond painting ini. Tada, hasilnya seperti ini. Gak kelihatan. Nanti jadi kayak ada timbul-timbulnya gitu. Terus kalau kena cahaya dia kayak sparkling-sparkling gitu loh. Lucu deh pokoknya. Terus nanti yang ini bagian putihnya tinggal dipotong aja. Terus dimasukin figura deh. Terus bisa jadi pajangan yang lucu banget. Ini aku punya satu lagi, tapi yang ini belum selesai. Jadi kayak baru 10%-nya gitu. Bentar aku buka dulu ya. Ini juga aku baru mencoba menyelesaikan ini. Lucu banget ya pokoknya. Si diamond painting ini cocok banget buat kalian yang mau mengisi waktu luang. Ini juga kayak bisa jadi alat buat menghilangkan stres buat kalian, karena kita kayak harus sabar gitu loh, nitikin satu-satu gitu. Dan buat kalian sekali lagi yang mau punya diamond painting kayak gini, kayak punya aku, kalian bisa beli di Instagramnya @tokohobikita. Nanti aku taruh di sini Instagramnya, terus aku juga akan taruh linknya di description box. Ini harganya terjangkau, cuman 100 ribuan gitu kalau nggak salah satu ininya. Satu lembarnya. Ini bahannya kanvas by the way. Dan menurut aku harganya masuk akal, nggak begitu mahal. Jadi sekali lagi kalau kalian mau langsung aja beli ke Instagramnya di @tokohobikita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini berguna buat kalian. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di @asakecil. Terus jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk nyalain notifikasi bell. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. And I'll see you guys on my next video. Bye.